langsung sampai tanpa. Nah, setelah meningkat baru dilelang. Setelah dilelang sudah ada keputusan. Terus gugatan. Gugatan sampai PN PT sampai Mahkamah Agung kalah, udah ingkrah. Oh, udah ingkrah. Udah ingkrah, kira semua. Dan begitu mau dilaksanakan eksekusi ada gugatan baru, tapi kan enggak menghalangi apa namanya? Keputusan awal itu dia MA. Tetap kita harus kosong seketika juga. Kalau boleh tahu Bang, jumlah hutangnya berapa? 650 juta. 650 juta.